Kembali lagi dalam program acara Setitik Pencerahan. Seperti tadi yang sudah kita tanyakan kepada Bapak Sutomo, yaitu mengenai kondisi kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat kita saat ini. Seperti tadi mungkin pada zaman dulu kerukunan ini jauh lebih terasa begitu ya Bapak. Dan sekarang untuk berikutnya mari kita dengarkan pendapat dari narasumber berikutnya, yaitu Pendeta Krita. Monggo Pendeta. Silakan. Terima kasih Mas Rama. Baik pemirsa Dhamma TV yang saya kasihi, menegaskan tadi apa yang sudah dikemukakan oleh Bapak Sutomo mengenai kondisi kita pada saat ini, terutama terkait dengan kerukunan. Untuk bisa menilai pasti harus ada pembandingnya. Sederhana saja pembandingnya, pada masa lalu itu nenek moyang kita itu di depan-depan halaman ya rumah itu menyediakan kendi supaya siapapun pejalan kaki yang lewat di depan rumahnya, entah saudara, entah kenal, entah tidak, itu bisa mendapatkan minuman tanpa ada permintaan untuk bayar. Nah, itu salah satu ekspresi mereka menghargai orang lain. Kemudian juga pasar itu dulu tidak buka setiap hari. Ada pasar Pon, pasar Wage, pasar Kliwon, pasar Legi, pasar Pahing. Jadi gantian, rezeki itu gantian dibagi. Sekalian juga orang datang atau pergi ke pasar itu bukan sekedar belanja tetapi juga sonjo. Mengunjungi saudaranya yang ada di tempat itu atau di sekitar pasar itu. Sehingga rasa berbagi atau tindakan berbagi itu selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang ini dipicu dengan kerja yang semakin cepat, deadline, membuat orang itu tidak sempat lagi untuk berbagi dengan orang lain. Bahkan kalau kita lewat di jalanan, misalnya di perempatan jalan ada traffic light, kalau dulu dokar kendaraan oplet, tapi itu terbuka, ada pengemis, tidak ragu-ragu kita memberikannya. Sekarang mobil ber-AC, tertutup rapat, orang minta-minta pun diabaikan. Jadi itu perbandingannya kalau kita bicara kerukunan. Kerukunan itu berasal dari kemauan untuk memberi perhatian pada orang lain. Ya, orang tidak akan bisa rukun kalau tidak ada kemauan membagi atau memberi kepedulian kepada orang lain. Nah, kerukunan kita saat ini seperti apa? Itu bisa dilihat di jalanan dengan sangat mudah. Munculnya pasar-pasar modern, supermarket-supermarket. Kalau di pasar tradisional, orang itu kan masih harus berkomunikasi. Dek, regane wortel iki piro, 1 kilo berapa harganya bayem. Ada tawar-menawar, ada omong-omongan. Kalau sekarang enggak kan? Mau enggak mau harganya ya segitu. Gelem ya iku, gak gelem ya iku, kan begitu. Nah, inilah yang terjadi, orang makin jauh dari rasa toleran dengan orang lain. Ini yang sebenarnya mengikis persaudaraan, walaupun itu pelan, tetapi pasti. Nah, ini yang harus kita atasi bersama, tidak bisa hanya satu elemen masyarakat yang bergerak, kita ajak sebanyak mungkin elemen masyarakat bergerak, entah itu dari sisi agama, dari sisi kebudayaan, dari sisi macam-macam yang bisa diajak untuk memulihkan kembali kerukunan yang berangkat dari kemauan peduli kepada orang lain itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pendeta Krista. Masih pada pertanyaan yang sama untuk Bonsu Anton. Bagaimana Bunsu mengenai kondisi kerukunan dan kedamaian pada masyarakat kita yang sekarang ini, Bunsu? Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada kami sekali lagi
Para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, damai selalu di hati. Kita harus sadar sesadar-sadarnya sekali lagi. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sebagai bangsa yang sudah merdeka sekian puluh tahun sejak 1945 sampai sekarang, berarti sudah 72 tahun. Ini para pemirsa, mari kita sadar sesadar-sadarnya bahwa bangsa ini telah menunjukkan kepada dunia sepanjang merdeka 72 tahun telah berganti presiden 1 sampai ke 7. Luar biasa. Dalam situasi yang aman, damai, sentosa. Dengan bukti dari presiden ke 1 sampai ke 7 dilakukan dan dilaksanakan pemilihan umum yang bebas, rahasia, dan damai itu. Ini para pemirsa. Jadi kita harus sadar bahwa untuk memperjuangkan kita sebagai bangsa itu masih jauh ke depan. Semoga seizin Tuhan Yang Maha Esa sepanjang zaman ini, para pemirsa. Sehingga untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, untuk melestarikan, dan untuk mengkompakkan bagaimana menjaga kerukunan dan keamanan itu sendiri. Ini para pemirsa, dari Sabang sampai Merauke, sekalipun suku, bangsa, dan agamanya berbeda-beda. Ini para pemirsa, kita sebagai bangsa sejak dari zaman Sriwijaya sudah dikenal dunia sebuah bangsa yang berbudaya. Ini para pemirsa. Sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sadar bahwa kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan melewati kedua orang tua kita, seluruh dunia ini, jari jemarinya yang jumlahnya 5 ini berbeda namanya. Tugasnya berbeda. Tapi kalau kelima-limanya tidak mau rukun, tidak mau bersinergi, sungguh saja tidak bisa. Kita sadar, sesadar-sadarnya, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, harus menjaga sepanjang masa keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila, berundang-undang 1945, dan berbhinneka tunggal ika. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama-agama Konghucu, datangnya dari Cina sana, sadar sesadar-sadarnya. Tapi harus bergotong royong, harus bersinergi. Ini para pemirsa. Sehingga dengan demikian, semoga di masa-masa yang akan datang, kita dapat membangun bangsa ini lepas dari semua masalah kesulitan kehidupan, dapat cepat terlewati atas seizin Tuhan Yang Maha Esa. Demikian. Baik, terima kasih Bonsu. Lalu mungkin bisa ditambahkan sedikit Bonsu. Lalu bagaimana kiranya kita dapat melakukan sesuatu atau langkah-langkah yang kiranya bisa dapat kita lakukan untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Menurut Bonsu bagaimana? Ya, di dalam firman Tuhan yang telah disabdakan oleh Nabi Besar kami, Nabi Konghucu, manusia lahir di dunia, sejak dilahirkan sampai menuju tiang lahat, selalu saya katakan, gunanya untuk belajar. Untuk mencapai belajar, itu adalah meningkatkan intelektual kita. Ini para pemirsa. Sehingga pencapaian intelektual kita di dalam mencapai etik dan moral itu mempunyai jenjang yang sendiri-sendiri. Sehingga dengan demikian, mari kita bersama-sama untuk membangun, untuk menyadarkan itu. Paling minim, mari, karena kita sadar sesadar-sadarnya,
bahwa ekselon yang terendah begitu merdeka adalah di RT dan RW. Apa artinya RT? Rukun tetangga. Apa artinya RW? Rukun warga. Nah, untuk itu mari kita kembali. Ekselon yang terendah di dalam kita berbangsa itu adalah keluarga. Ini para pemirsa. Sehingga dengan demikian kita harus sadar sesadar-sadarnya meningkatkan intelektual kita di dalam keluarga, meningkatkan kesadaran di dalam bermoral baik ini di dalam keluarganya masing-masing. Harap kita sadari bahwa di dalam keluarga itu ada cuma ada 4 golongan, yaitu ayah, ibu, saudara tua, dan saudara muda. Hukumnya si ayah, si pria harus mendukung wanitanya sebagaimana huruf ren artinya manusia. Sehingga manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ada laki-laki, ada perempuan. Dan tugasnya laki-laki adalah mendukung yang perempuan. Di dalam keluarga ada saudara tua dan saudara muda. Yang tua menaruh kasih sayang kepada yang muda. Yang muda menaruh hormat kepada yang tua. Kalau ini bisa dilaksanakan, semoga seizin Tuhan Yang Maha Esa, di dalam keluarga tersebut terjadi kedamaian, kesentosaan, keharmonisan. Inilah merupakan mobil yang terkecil di dalam kita bernegara. Apabila mobil-mobil yang terkecil itu terjadi kedamaian, kesentosaan, dan keharmonisan, maka seizin Tuhan Yang Maha Esa, di dalam lingkungan RW tersebut akan tercipta kedamaian, kesentosaan, dan keharmonisan pula. Terus berkembang menjadi satu negara. Dengan demikian, seizin Tuhan, semoga dari Sabang sampai Merauke cepat dilaksanakan itu. Sehingga dengan demikian, di dalam setitik pencerahan ini, semoga para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, dapat mengikuti acaranya, sehingga dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bonsu. Memang harus dimulai dari elemen terkecil, Bonsu. Jadi dalam hal ini adalah keluarga. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini, semakin dalam. Hanya saja kita harus mengikuti pesan-pesan berikut ini. Tetap di Setitik Pencerahan.